dibantu sama sendok. Hari ini kita mau masak sayur lontong tunjang. Nah, kalau untuk lontongnya kita beli ini, kita bikin sayuran dulu. Tumis, bumbu halus, ada daun salam dan juga serai geprek. Tumis sampai wangi, guys. Nah, kalau udah wangi dan matang, kita masukkan santan. Langsung disusul dengan air bersih untuk kuahnya nanti. Lanjut deh kita aduk-aduk. Nah, kalau udah kita masak, udah mendidih, masukkan nangka. Nah, kalau nangka ini sebelumnya sudah direbus untuk menghilangkan getahnya. Nah, di sini Dinar tambahkan juga, kebetulan ada sisa tulang ayam Dinar masak sebelah kemarin. Ada juga Dinar pakai telur 2 biji atau 2 butir ya. Dan tambahkan garam penyedap rasa dan juga kaldu. Masak sampai benar-benar bumbu meresap dan rasanya pas. Terakhir masukkan ini dia tunjangnya. Jangan salah fokus dengan warnanya, itu bukan kotor, memang warna kulit tunjangnya kayak gitu, guys. Nah, ini kita masak lagi sampai bumbu meresap. Jangan lupa diicip-icip. Singkat waktu, ini udah lama banget kita masakin dan rasanya udah pas. Nah, udah jadi, kita langsung aja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Dinar. Nah, ini menu kita, guys. Kita masak tadi ada lontong tunjang. Jadi lontongnya kita beli, nasi lontongnya ya, guys. Karena ini gulanya kita masak sendiri tadi. Dan sini juga ada sambal dan ini kacang gongseng gitu, kacang rendang gitu, guys. Dan ada kerupuk, jangan lupa nih. Dan lupa ini ada pete juga, tapi baik banget tuh. Nah, kalau tunjangnya tadi di sini, guys, gak terlalu kelihatan. Udah ngiler banget dengan aromanya. Oke, lanjut makan. Sebelum makan, seperti biasa kita berdoa. Nanti kita baru taburin pete setelah berdoa. Doa mulai. Amin. Ya, udah. Oke, guys, kita pakai pete dulu ya. Ini pete ini. Aduh, ini jatuh nanti, guys. Gila sih, gila. Tuh, guys. Wow. Nggak tahu makannya gimana ya. Bisa tumpe nanti, guys. Kita makan kerupuknya dulu. Nah, kuahnya udah jatuh-jatuh tadi, guys. Kerupuk sama tuh ada nangka, kita ambil dulu ya. Tuh ada lontong. Wow. Yang pertama kali Dinar mukbang lontong tunjang. Sambal kacang. Ada kacang, ada sambal. Oke, lanjut. Bismillah. Wow. Bismillah. Mantap. Untuk cobain. Ada tuh. Kuahnya dulu ya. Penasaran sama kuah. Ini gitu loh. Waduk dengan sambelnya tuh. Lihatin, guys. Ini sarkinya sendoknya yang besar kan. Kita mau bawang goreng aja. Kurang banyak bawang gorengnya. Wow, tuh, guys, menyala banget. Dibantu sama sendok. Oke. Boleh ambilkan gunting nggak? Kita gunting-gunting aja. Tuh pete sama nangkanya. Telurnya.
Karena ini banyak yang nyaranin kalau makan kayak ini digunting aja. Tuh. Aduh. Kenyal banget nih, guys. Cuman dia berlari nih. Saking kenyalnya digunting berlari ya, guys. Ini kita singkirkan di sini dulu. Tuh, repot kali guys. Baru kita makan dulu tunjangnya. Sambelnya kurang pedas guys. Tuh, sambel lagi. Karena kalau nggak pedas kurang enak bro dinar. Tuh, mana tunjang. Tuh, urat. Oh ini dia. Rasa petai, kacang, menyatu. Ini tunjangnya udah kemakan, guys. Wow, best juga ya. Lontongnya di bawah. Emang enak diaduk gini kerupuknya. Oh, ini sambalnya sambal rawit. Enak kayak ya, setelah ditambahin cabai tadi baru dia pedes lagi. Ini belum terasa pedesnya. Siapa yang makan lontong nggak cukup satu piring ya? Ini bukan satu piring dia. Ini ada tulang aja. Bentar ya.
Kalau nempel kayak ini susah deh. Diuntungnya nggak bisa. Tangan aja. Waduh, susah kali guys. Nempel tulangnya. Kita coba patahkan. Copot kan. Wow, nah, kerpil, tumit aw, atau penjajah, lo, kan kita lama dulu, coba yang mana? Oh, kita langsung ke lontong lagi. Mantul. Wah. Udah siap sambal aku ya? Mereka boleh makan juga pedes. Wah. Pedes, berkeringatan. Dadak guys. Siapa itu? Kok pulang? Keringat sampai netes. Wah, mantap banget guys. Jangan lupa like dan subscribe. Wah, enggak tunjang ya. Ini lagi. Ujung kakinya. Tunggu siap dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas pedas.